Fans, kalau seluncuran di kapal pesiar sih udah biasa ya. Tapi kalau bisa prosotan begini di kapal ponton, ini baru luar biasa. Kapal ponton ini gak punya mesin, fans. Jadi, hanya digunakan layaknya sebagai pos pengapung. Untuk kamu yang mau cobain wahana air, lokasinya ada di Kabupaten Buleleng, Bali. Keren juga ya, kalau mau turun ke air, gak perlu lagi nurunin tangga, tapi bisa langsung meluncur, macam prosotan anak-anak. Mumpung udah kena air, kita jeburin aja, fam, sekalian ya. Permainan yang satu ini namanya Rolling Donut. Yes, bener banget, fams. Nama donat sendiri memang berasal dari kue donat yang bolong itu, fams. Disebut dengan donat karena perahu karet yang digunakan dalam permainan ini berbentuk macam kue donat. Sedangkan tambahan kata rolling, karena saat perahu karetnya ditarik speedboat, akan menerjang ombak pantai. Jadi, mesti pegangannya kenceng ya, fams. Wisata macam ini bisa kamu dapetin di Jalan Seririt, Tukat Bungga, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Sebelum uji nyali sama air laut Buleleng, harus pakai life jacket dulu ya. Jadi yang nggak bisa berenang, dijamin deh masih bisa tetap sehat sentosa setelah kembali ke daratan. Fams, hampir semua aktivitas air bermuara di tengah laut. Jadi harus naik boat dulu nih, selama kurang lebih sampai 150 meteran. Atau kalau mau hitung waktu, jarak tempuhnya hanya dalam waktu 5 menit aja. Yang nggak boleh dilewati nih, fams, adalah kenikmatan keindahan alam Bali dari dalam air. Jadi harus cobain juga nih divingnya sekalian, fams. Nah, karena termasuk salah satu wahana adventure, persiapannya harus super duper matang. Pakaian yang digunakan juga nggak boleh sembarangan. Harus pakai wetsuit agar bisa melindungi badan kita dari goresan batu karang dan pengurangan panas badan di bawah permukaan air. Jadi, kamu harus benar-benar perhatiin semua do and don't-nya. Biarpun judulnya liburan, harus tetap fokus dong. Gak boleh kebanyakan bengong apalagi sampai gak sadar diri. Sebenarnya sih, orang yang mau diving harus punya sertifikat gitu, fams. Tapi buat yang mau PDKT dulu, kamu wajib nih ditemenin sama instruktur yang juga udah punya sertifikat dalam membantu orang lain ketika menyelam. Karena kita ini nggak punya engsang yang bisa bernafas di dalam air, jadi wajib nih dibekali oleh tabung oksigen yang bisa digunakan di kedalaman air. Kalau buat pemula, biasanya sih bisa dipakai selama 15 menitan aja. Kalau udah pro banget, satu tabung ini bisa dipakai sampai 1,5 jam. Kalau yang tadi, minimal harus bisa berenang. Nah, buat yang nggak bisa berenang, ada yang lebih gampang nih, fams. Wahana ini bernama Sea Walker. Setelah setengah badan udah terendam air, petugas akan memasangkan perlengkapan yang bentuknya mirip helm astronot. Lumayan berat loh ini helmnya. Helm ini udah tersambung saluran udara agar bisa bernafas seperti biasa, fams. Tapi tolong jangan bayangin ya, kalau permukaan di bawah datar-datar aja. Jadi harus tetap hati-hati saat melangkah, terutama kalau ketemu terumbu karang, fams. Tuh, tolong jangan dirusak ya. Ingat, fams, having fun is good, tapi menghindari kerusakan lingkungan is much better. So, let's have fun in better way. Asik.